Wis, halo nih guys, nominasan, welcome back to Nopriansa Wardo, aka Nopriansa ke YouTube channel. Kali ini kita habis update dan ternyata kita mendapatkan beberapa hal yang menyenangkan ya. Bagi saya pribadi sebagai penyuka Android, kita dapat Battle Gauntlet untuk Android 21 Good karakter gacha, serta free to play Zenkai Android 21 ya. Jadi ini adalah free to play 21 yang kedua ya. Entah mengapa tiap hari, tiap bulan ya, tiap bulan Januari kita selalu dapat update untuk 21 atau collab bersama dengan Dragon Ball Fighters. Dan sebagai informasi, karena dalam rangka apa LF17 Tournament of Power, kita juga dapat Kaioken, Ultra Kaioken Gacha kembali lagi. Tapi tiba-tiba saya bukan membahas itu. Kita di sini akan bahas cara mendapatkan Android 21 Zenkai di sini. Saya nggak tahu sih gimana caranya karena saya belum baca. Kita cek exchange shop di sini. Ada equipment yang belum kita bahas. Awaken Android. Oh, ini sih yang lama ya kalau nggak salah ya. Hanya untuk 16 dan juga 21. Jika kalian main Fighters, yang mana saya juga main, walaupun laptop saya tidak kuat. Ini salah satu equipment yang cukup bagus di sini. Walaupun ini strike base ya. Lagi pula untuk 21 sendiri semuanya adalah tipe blast. Sayang sekali. Silahkan di farming. Ini ada beberapa ya seperti inilah bisa dibilang. Kalian bisa mendapatkan Android 21 di power juga dari sini. Jadi kemungkinan ini rework ya. Jadi disatukan untuk Android 21. Menarik sekali. Ada Zenkai, ini penting bagi saya karena kita juga Zenkai. Bentar, kita mau cek dulu untuk 21 yang lawas apakah masih ada kah. Harusnya sih permanen kan. 21 yang lawas enggak ada bos. Berarti ini dijadikan satu ya. Kita coba aja lah ya. Ini jadi playthrough. Sekiranya saya pakai tim yang sekiranya lumayan kuat lah. Untuk misi kita tidak akan tidak terlalu peduli sih sebenarnya. Ya kan, misi tidak terlalu peduli sih. Ya kita selesaikan ini dulu lah. Kita playthrough ya. Plus main bakal kita main 4 sampai 5 battle paling. Terus kita nanti cek juga untuk mission ya. Jadi video-video seperti ini tuh hanya untuk pemain-pemain baru sih, tapi jika kalian yang sudah main lama nonton juga, thank you, very good, very nice, saya berterima kasih ya. Dan sekiranya ada informasi-informasi baru kok aku masukkan, seperti Ultra Kaioken, terus ada misi-misi yang mungkin sekiranya kalian juga tidak hiraukan. Intinya sih kalau kalian menonton atau membaca lebih tepatnya news, itu kalian tahu semua ya. Oh ternyata langsung bercabang di sini. Yang pertama adalah, bentar saya nggak kelihatan nih, Android free to play tahun lalu, dan juga ini Android yang 21 yang tahun sebelumnya yang biru ya. Jadi ini arah yang baik, ini powerful opponent ya. Kita ambil yang ini aja jalurnya karena kita akan ngejar Zenkai. Untuk Zenkainya tunggu aja, kalau memang tidak terlalu sulit ya paling ya hari kedua, hari ketiga itu harusnya sudah ada showcase untuk bintang 6 ini kan sudah 14 star ya. Zenkai 7 ya, lebih tepatnya. Itu. Oke. Kita akan coba. Kiranya untuk awal-awal kita tidak terlalu banyak berpikir ya. Yes. Sulit sih. Untuk 21 sendiri bersaing dengan Nigetemiro, ini agak sulit ya.
Ini bisa lah untuk kalian yang nggak punya. Bahkan damage-nya pun saya bisa bilang cukup tinggi ini karakter ya. 21 Zen kayak. Dia untuk di power. Jigoku no chikara wo sosogarete ku. Yes. Happy sih saya secara pribadi dengan event Android lalu Zen kayak Android Double LF Android sebagai penyuka Jinso Ningen. Omoshiroi desu ne. Sangat menyenangkan bisa dibilang. Jadi tematiknya cukup menyenangkan ya. Nigete miro yo. Jadi kita play through aja di sini bersantai. Aduh ya, misclick. Oke, mid-range strike saya salah klik sebenarnya. It is what it is. Retro speed. Breath. Saya tidak akan LF karena kelamaan ya. Itu nggak nyerang-nyerang. Oke, kita perpanjang combo hingga bisa comeback. Kalau bisa harusnya sih enggak ternyata. Harusnya saya ganti ke 17 dulu sih. Oke. Yes, very good. Satu kartu lagi. Nigete miro yo. Very good damage. Yes. Itu sih sekiranya playthrough seperti ini. Saya bisa sih cut, tapi enggak lah. Yeay. Dan di situ kalian dapat makaron dan lain sebagainya. Ke exchange shop. Bahkan kalian kalau perlu tinggal skip tiket ya. Ini dia ya BTW. Untuk Zenkai kalian perlu... Oh ternyata cukup bagus reworknya ya. Di sini kalian bisa daily mendapatkan si power dan juga Zenkai, dan untuk yang satunya di sini kalian langsung Zenkai 7 bisa otomatis nih ya. Ini untuk Zenkai 7 bisa di sini ya. Nah, kalian bisa main terus menerus karena ini dropnya adalah Zenkai. Jadi skip tiket sangat penting. Jika nggak punya skip tiket ya kalian bisa main manual. Dan ini nanti ada video khusus untuk challenge battle. Kalian disuruh untuk menggunakan satu karakter, boleh ya, bisa. Lalu kita akan lanjut untuk yang satunya Android 16 di sini. Yang mana 16 sendiri ini juga rework ya. Jadi Zenkai Android 21 yang biru. Jadi musuh kita warnanya biru. Atau ini untuk membuka karakter 21 yang biru, jadi rework ya, atau diulang kembali. Kalian bisa dapat gem tambahan di sini. Jadi kita akan lihat musuhnya seperti apa, landscape-nya seperti apa. Wiran sih sama aja ya. Musuh kita di sini elemennya adalah merah. Karena memang free to play 21 yang biru itu ya elemennya biru pak. Sedangkan yang satu musuh kita adalah elemen yellow. Karena free to play nya juga merah kan elemennya. Jadi mempermudah untuk pemain baru. Dan ternyata ini ada soul-nya juga. Yang mana sudah obsolete ya, untuk soul free to play ini sudah nggak penting. Emang bikin emosi ya bagi kalian pemain lama mungkin.
Dengan ini agak mudah. Tinggal di skip tiket. Dan untuk Zenkai-nya pun bikin emosi dengan soul khusus seperti ini. Ikut-ikut dokan, Pak. Oke, dan kita akhiri. Oke, dapat soul. Silakan selesaikan untuk challenge-nya untuk skip tiket. Dan ini dia untuk phase terakhir sekiranya ya. Ini tempat Zenkai. Ini daily dan ini adalah challenge yang mungkin kita akan pakai atau kita bikinin konten khusus. Alright, untuk misi ya, kelupaan btw. Misi ternyata kita cuma dapat misi untuk mendapatkan karakter ini hingga 14 star atau merah 7. Jadi silakan diselesaikan dan lain sebagainya. Untuk saya yang sudah main sejak lama sekiranya easy des nih, gampang ya. Nah ini plus min saya sudah selesai ya, saya tidak perlu tambah bintang karena 14 star semua, tapi oke lah minimal ini sih kita dapat 1000 ini, walaupun ini juga nggak penting ya karena memang dengan skip tiket kita bisa 14 Zenkai 7 ya. Sekali lagi thank you, see you to the next one.